Halo guys, balik lagi di channel Poros Borobudur. Selamat hari Senin pagi guys. Sekarang ini Mbah Gemblung berada di sebuah ruangan. Ruangan ini kira-kira ukurannya ya 18 kali 10 meter. Dan tempat ini biasanya untuk gudang tembakau, karena owner rumah ini memang juga berbisnis tembakau. Selain juga punya usaha dagang ya toko besi Agung Jaya yang lokasinya berada di samping perempatan Seganan, desa wisata Tok Songo Borobudur. Nah, lurah desa Tok Songo saya kenal baik, saya sering ngobrol-ngobrol dengan beliau, seorang kepala desa yang masih muda bernama Mas Abdul Karim. Ya, sekarang ini Mbah Gemblung ngevlog di wilayah desa wisata Tok Songo Borobudur, dan ini lebih spesifik di sebuah rumah seorang sobat Mbah Gemblung. Sekali lagi, ruangan ini biasanya dimanfaatkan sebagai gudang tembakau yang belum dirajang atau sudah dirajang, dan di sini ada dua ruang. Ketika ruangan ini kosong, dimanfaatkan untuk olahraga ownernya. Karena sekarang ini di luar gerimis. Nah, si pemilik rumah ini berolahraga di dalam ruangan ini. Karena dia, ini yang saya shoot ini, memang pecinta olahraga. Olahraga apa saja, biasanya HES atau jalan cepat. Dan di tempat ini untuk olahraga sampai lempoh juga bisa. Tapi ya jangan olahraga kok sampai lempoh, itu ya Gemblung ya. Ya, nanti saya akan bincang-bincang dengan figur minggu ini, ya ini Bro Agung. Dia tampak lagi membalas WA dari seorang fungsinya mungkin, atau seorang sepianya mungkin, nggak tahu, itu urusan dia. Oke ya guys, tunggu sebentar ya. Nah, ini tampak ada seekor kucing. Halo, how are you today, Kathy? Are you fine? Ya, ini ngevlog suka-suka pada Senin pagi ini di desa Tok Songo, lebih tepatnya di dusun Seganan. Sambil jalan, Mbah Gemblung akan tanya satu pertanyaan saja. Ya. Sampean memang suka olahraga? Suka banget. Ayo ngomong yang panjang. Ya, saya sukanya jalan cepat, lari. Dan ini saya gunakan karena ini, Mbah Gemblung. Apa? Di luar kan cuacanya hujan. Ya kan? Ya, kita kalau renang suka enggak? Suka. Renang di mana? Di kasur suka? Di kolam renang juga suka. Lambe mutuel. Ini enggak ke proyek pagi ini. Oh, nanti habis dulu, Bang. Oh,
tolong sampaikan nanti ya buat Pak Heka. Oke. Ya, sobat saya ya. Siap. Ya, guys, itu saja ngevlog Bagemblum di rumah seorang sobat Bro Agung yang pagi ini masih berolahraga. Olahraga di ruangan ya. Karena cuaca di luar mendung dan gerimis. Itu saja sekali lagi closing Bagemblum. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur, pesan Mbak Gemblung, olahragalah, karena olahraga itu untuk meningkatkan daya imun tubuh. Olahraga apa saja yang sampean sukai. Salam olahraga, tingkatkan imun, tingkatkan iman, dan salam kebangsaan. Siap. Maju terus, Mbak Poros.